Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen mempunyai aplikasi baru, yakni Sistem Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru atau yang disebut dengan Sitapak Guru. Aplikasi ini secara resmi dilaunching oleh Wakil Bupati Kebumen Kiai Haji Asid Mahfud Selasa 30 Oktober 2018. Launching ditandai dengan penekanan tombol enter oleh Wakil Bupati di ruang rapat 2 lantai 2 Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen. Wakil Bupati dalam sambutannya menyampaikan dengan adanya aplikasi Sitapak Guru diharapkan dapat diketahui berapa jumlah guru yang sudah mengusulkan dan belum mengusulkan penetapan angka kredit. Sehingga tidak ada lagi guru terlambat dalam pengusulan angka kredit di setiap tahunnya. Selain itu, diharapkan setelah aplikasi ini diterapkan, tidak terjadi lagi penumpukan penetapan angka kredit untuk satu orang guru sampai lebih dari satu periode. Lebih lanjut, harapannya para guru terlayani dengan baik sehingga kinerjanya juga semakin meningkat. Outputnya dapat mencetak siswa didik yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah aset bangsa yang tidak ternilai. Diharapkan adanya aplikasi ini digunakan untuk memfasilitasi guru untuk mengusulkan angka kredit tepat waktu sehingga akan berimbas kepada kenaikan pangkatnya tepat waktu juga. Hadirin yang saya hormati, harapannya ke depan para guru terlayani dengan baik sehingga kinerjanya juga semakin meningkat. Outputnya dapat mencetak siswa didik yang berkualitas karena sumber daya manusia yang berkualitas adalah aset bangsa yang tidak ternilai. Terakhir, saya mengajak seluruh OPD untuk terus mengembangkan inovasi agar tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin cepat dan murah. Sementara itu, Kabid Administrasi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, Farita Listiati menyampaikan, saat ini perbandingan jumlah guru dan tim penilai penetapan angka kredit atau PAK sangat jauh. Untuk itu, aplikasi ini sangat membantu mempercepat pelaksanaan penilaian dan penetapannya, termasuk penertiban administrasi. Aplikasi Sitapak Guru mempunyai 5 fitur untuk membantu penetapan angka kredit, yakni tracking usulan, permohonan usulan, pengantar PAK, dan penilaian PAK. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.